of the water alone as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter. Apa yang dilakukannya pada akhir zaman? Apa yang menjadi dasar penghakimannya? Di sini dituliskan dalam kitab suci, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi pada penghakiman terakhir dari Allah kepada menjadi dasar penghakimannya, ayat 31 sampai ayat 33. Saudara, ketika Tuhan Yesus bersemayam di tahtanya, maka ia akan mengadili, akan memberi kuasa kerajaan surga kepadanya, dan mengajak kita semua untuk percaya akan hal itu. Jadi kalau ditanya siapa anak manusia itu, jawabannya singkat, anak manusia adalah Yesus sendiri, mempunyai kuasa akan.